Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa revolusioner yang tidak saja melahirkan banyak kisah kepahlawanan dan patriotisme, namun juga menyimpan berbagai kisah kelam tentang mereka yang menjadi korban selama masa yang penuh gejolak ini. Salah satu kisah kelam itu terjadi dalam tragedi pembunuhan 90 tentara Jepang yang tengah dalam proses pemulangan ke negara asal mereka pada tanggal 19 Oktober 1945 di Bekasi, Jawa Barat. ...15 Agustus tahun 1945, setelah dua kali diserang bom atom oleh pasukan Sekutu, Jepang menyerah dan menyatakan kekalahannya pada Perang Asia Timur Raya. Sebagai pihak yang kalah, Jepang mendapat tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah bekas pendudukan mereka sembari menunggu kedatangan pasukan Sekutu. Di Indonesia, kekalahan Jepang dimanfaatkan para tokoh pergerakan kemerdekaan sebagai momentum untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan yang menyebar cepat ke berbagai pelosok tanah air bukan hanya disambut gembira sebagian besar rakyat Indonesia, namun juga meluapkan gelora semangat dan euforia yang tumpah ruah di mana-mana. Salah satunya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kemerdekaan itu disambut gegap gembita. Ya memang di seluruh Indonesia ya. Tapi itu amat berasanya di Jakarta dan juga Bekasi. Ya, karena Bekasi kan masuk dalam wilayah Jakarta. Komunikasi antara pemuda-pemuda Bekasi dengan pemuda-pemuda Jakarta itu juga cukup bagus. Karena mereka kan satu itu kan, satu wilayah sebetulnya. Satu wilayah. Jadi Bekasi kewedanaan dari Kabupaten Jatinegara. Ya kan? Kemudian residensinya, residensi Jakarta pada saat itu. Ketika pemerintah lebih memilih bersikap hati-hati, sambil menunggu kedatangan Sekutu, tidak demikian yang terjadi di jalanan Jakarta dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Terdorong oleh semangat kemerdekaan dan sikap anti terhadap penjajah, para pemuda dari berbagai badan perjuangan mulai melucuti senjata tentara Jepang dan mengambil alih sejumlah markas tentara dan gedung pemerintahan. Jepang masih punya senjata dan masih sebagai alat Sekutu untuk menjaga keamanan setempat. Nah ini kemudian terjadi gejolak-gejolak rakyat seperti begini. Rakyat sudah mau minta senjata. Buat apa? Takut supaya Belanda kembali lagi sebagai penjajah. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan, Bekasi ya otomatis terjadi kekerasan, tindakan kekerasan. Ya. Jadi mereka sudah tidak percaya lagi dengan penjajah. Ya. Tentara Belanda yang ada saat itu ya memang mau gak mau di usir, ya kan? Tentara Jepang ya, ditangkap, nah, kemudian diusir juga ke ada sekitar 90 truknya dirampas. Tak hanya markas tentara Jepang atau kantor pemerintahan, berbagai bangunan milik para tuan tanah, bangsawan dan mantan pejabat-pejabat sipil dan keamanan yang dianggap sebagai kolaborator penjajah tak luput dari aksi pengambil alihan ini. Selama beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, di tengah kevakuman otoritas dan hukum, berbagai aksi penjarahan, perampokan hingga pembunuhan terhadap mereka yang dianggap tidak nasionalis dan berbau asing juga terjadi di banyak tempat. Jalanan kota-kota besar kala itu pun dikuasai oleh mereka yang memegang senjata. Yang terjadi di sekitar kota-kota besar, di samping keadaan tidak aman, ya kan? Oleh karena berkuasanya jago-jago, kalau you baca bukunya Krip itu kan jago-jago, itu adalah sesuatu yang biasa dimanapun juga bisa terjadi. Kita memasukkannya dalam periode revolusi,
di mana tidak ada penegakan aturan dan hukum. Pendaratan tentara Sekutu pada 29 September 1945 untuk menerima penyerahan kekalahan Jepang dan membebaskan tawanan Jepang semula diterima baik oleh banyak pihak di Indonesia. Namun, sikap ini berubah setelah pasukan Sekutu diketahui diboncengi pasukan Nika Belanda yang dicurigai hendak kembali menjajah Indonesia. Kehadiran pasukan Nika Belanda memicu terjadinya gesekan dengan berbagai kelompok pejuang kemerdekaan di banyak tempat. Gesekan-gesekan ini kerap memicu terjadinya pertempuran dan berbagai insiden kekerasan. Tentara Sekutu, tentara Nika melakukan provokasi-provokasi. Sampai akhirnya kan di beberapa tempat itu terjadi perkelahian, kemudian terjadi pertempuran kecil-kecilan lah, secara sporadis gitu, kecil-kecilan gitu. Jadi walaupun itu sudah mereka disuruh tenang, tapi dari pihak Sekutu, tentara Sekutu, itu melakukan provokasi. Jepang masih kelihatan berkeliaran. Akhirnya pemuda-pemuda di Jakarta, di Bekasi, itu mereka melakukan penyerangan-penyerangan juga. Jadi ada provokasi, ada penyerangan. Nah, dari sini juga bertahan, kemudian melakukan penyerangan lagi. Dari gang-gang sempit gitu, mereka tembak. Mereka punya senjata, ada yang rampasan dari Jepang. Nah, ada sisa-sisa segala macam-macam lah gitu. Ada juga yang pakai golok, pakai lembing, ya kan, pakai samurai macam-macam. Nah, itu menimbulkan kerawanan. Salah satu insiden kekerasan yang menjadi catatan hitam pada masa revolusi ini terjadi di Bekasi, Jawa Barat, saat 90 tentara Jepang yang tengah dalam perjalanan pulang ke negaranya terbunuh dalam sebuah penghadangan. Dicegat semuanya. Ya, sempat terjadi pertempuran, perkelahian. Sampai akhirnya 90 tentara Jepang itu dibunuh di antara stasiun Bekasi sampai ke Kali Bekasi. Ketika pasukan Sekutu mendarat dan mulai menjalankan misinya di Indonesia, pasukan Jepang mulai dipulangkan dari Indonesia melalui jalur laut maupun udara, tak terkecuali pasukan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang pimpinan Laksamana Tadashi Maeda. Pada tanggal 19 Oktober 1945, 90 orang dari pasukan Kaigun Jepang bertolak untuk dipulangkan ke negaranya dengan menggunakan kereta api dengan tujuan Lapangan Kalijati, Subang, Jawa Barat. Tiba-tiba ada berita yang datang dari Jakarta yang disampaikan oleh Mayor Sambas sebagai Komandan TKR Jatinegara bahwa akan lewat sebuah kereta bergerbong 9 yang akan melewati stasiun Bekasi dengan membawa ratusan orang Kaigun Angkatan Laut Jepang dan memuat beberapa gerbong amunisi untuk pergi ke arah Bandung. Ada juga yang bilang bahwa dia akan berangkat ke Lembang atau ke Kalijati. Gerbong yang memuat tentara Jepang dan ada senjata di situ, mereka melihatnya sebagai sebuah emas. Ya, mereka melihatnya sebagai sebuah hal yang harus direbut gitu. Maka terjadilah peristiwa tragis di sini. Meski telah dilengkapi surat jalan yang ditandatangani langsung Presiden Soekarno dan Ahmad Subarjo, saat tiba di stasiun Bekasi, kereta pengangkut tentara Jepang ini tetap terkena masalah. Kereta yang seharusnya dibiarkan lewat ini diberhentikan sekelompok pejuang. Dalam insiden ini, 90 tentara Jepang penumpang kereta ini terbunuh. Di tempat ini, tempat kereta api diberhentikan. Jadi ketika kereta api sampai ke stasiun Bekasi, Letnan Jakaria atas desakan para laskar dan kaum bersenjata di sana, akhirnya memerintahkan kepala stasiun setempat untuk mengalihkan rel ke arah bagian yang buntu di arah sini. Jadi memang akhirnya ketika kereta api datang dari arah Jakarta, mau tidak mau dia harus menghadap ke Kali Bekasi dan dia tidak meneruskan perjalanan karena buntu kan. Nah setelah berhenti itu baru Pak Letnan Jakaria naik ke atas. Alih-alih memeriksa malah terjadi pertempuran di situ. Pertempuran kecil, sebetulnya bukan pertempuran, itu perkelahian ya. Karena pada waktu itu mereka mungkin hanya bersenjatakan
pistol saja, tidak ada bersenjatakan senjata api yang lebih lengkap. Begitu dicegat, itu di dalam kereta itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian Pak Jakaria naik ke gerbong 3 kalau tidak salah itu. Naik ke gerbong 3, dia ketok-ketok sampai 15 menit, kemudian keluar seorang prajurit. Nah, karena Pak Jakaria ini bisa berbahasa Jepang, dia kan bekas Heiho ya. Nah, dia perintahkan supaya komandannya keluar. Nah, kemudian pintu ditutup kembali, telah ditutup, ditunggu lagi, diketok-ketok sampai sekitar, katanya sih, kata Pak Jakaria ini sekitar 30 menit. Keluarlah komandannya itu. Nah, tapi komandannya itu keluar, mengeluarkan pistol. Pak Jakaria yang juga sudah memegang pistol, langsung dia tembakkan ke keningnya, ke dahi dari komandan tentara Jepang itu. Jatuh gitu kan, belum yakin bahwa dia sudah mati, ditembak lagi ke beberapa bagian di dalam tubuhnya gitu. Nah, terus setelah itu Jakaria perintahkan tentara Jepang yang ada di dalam supaya keluar. Keluarlah mereka. Nah, begitu keluar dia turun, sebagian lari ke gerbong belakang. Gitu. Nah, rupanya di gerbong belakang itu ada persenjataan. Jadi mereka mau mengambil senjata di belakang. Tapi karena di situ sudah ada ini, sudah ada anak buahnya Pak Jakaria, dicegat semuanya. Ya, sempat terjadi perkelahian, sempat terjadi pertempuran gitu kan, perkelahian. Sampai akhirnya 90 tentara orang tentara Jepang itu dibunuh di antara stasiun Bekasi sampai ke Kali Bekasi. Ya, akhirnya mereka berinisiatif menceburkannya ke Kali Bekasi, gitu. Jadi dibuang ke Kali Bekasi. Nah, kalau cerita-cerita dari mereka itu ya Kali Bekasi itu menjadi merah, gitu. Terbunuhnya 90 tentara Jepang yang tengah dalam proses pemulangan ke negaranya ini membuat marah pimpinan pasukan Kaigun, Laksamana Tadashi Maeda. Perwira Jepang yang terkenal banyak membantu proses proklamasi kemerdekaan Indonesia ini langsung menuntut penjelasan dari para pejabat pemerintahan Indonesia. Geger lah, ya, peristiwa pembunuhan tentara Jepang itu menjadi geger. Pemimpin Republik, pemimpin Jepang, pemimpin Sekutu, gitu kan, itu geger. Sampai akhirnya, berapa hari kemudian, yaitu tanggal 25 Oktober 1945, Laksamana Maeda itu memanggil Kapolri, Pak R. Sukanto. Di Jakarta, di Kebun Siri dipanggil. Nah, disitulah dia mempertanyakan mengapa penduduk Bekasi itu membunuh 90 tentara Jepang. Atas dasar apa ya, itu sampai terjadi pembunuhan-pembunuhan itu. Siapa yang berhak untuk melakukan pembunuhan? Ya, R. Sukanto ya memberikan alasan bahwa ya yang berhak untuk melakukan pembunuhan harusnya pemerintah, bukan masyarakat ya, bukan para rakyat yang di lapisan bawah. Nah, tapi masalahnya kata Sukanto, ya para pemuda-pemuda di Bekasi itu atau masyarakat Bekasi itu yang belum bisa ditaklukkan oleh pemerintah pusat sendiri pun gitu loh. Ya, dari situ sudah menunjukkan bahwa memang instruksi atau kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di Jakarta itu tidak sampai ke lapisan paling bawah. Jadi ada dua hal di situ. Satu sisi komunikasi antara pusat ke daerah itu tidak menyambung, ya kan? Di sisi lain karena memang tadi dendam kesumatnya itu sudah amat tinggi. Tragedi terbunuhnya 90 tentara Jepang di Bekasi pada 19 Oktober 1945 terjadi di masa penuh pergolakan saat pemerintah Indonesia baru sekitar 2 bulan terbentuk. Saat itu, dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, pemerintah masih kesulitan memulihkan ketertiban di banyak wilayah. Sementara, di jalanan dan di kalangan massa akar rumput, euforia kebebasan dari belenggu penjajahan masih meluap di mana-mana. Ya, saya pikir topik bersiap sangat sensitif di Belanda. Tidak untuk semua orang Belanda, tapi untuk community
Indische Community. Pada beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, ketika pemerintahan baru Republik Indonesia belum sepenuhnya bisa mengendalikan keadaan di banyak wilayah, terjadi kevakuman pemerintahan. Pada masa ini, kelompok-kelompok bersenjata dari berbagai latar belakang seperti Laskar Rakyat, kelompok-kelompok pemuda, hingga sekumpulan jagoan dan preman mengambil alih kontrol sejumlah wilayah yang sebelumnya dikuasai militer Jepang. Itulah zaman yang kemudian kita namakan sebagai zaman bersiap. Kenapa? Karena istilah itu muncul dari rakyat. Selalu dengan teriakan-teriakan mereka membuat komite-komite, membuat pertahanan kampung dan sebagaimana. Itu siap. Begitu. Siapnya kalau Belanda kembali akan menjajah kita lagi. Padahal kan sudah zaman Jepang dan kita sudah sebagai negara merdeka. Di tengah kevakuman otoritas dan hukum ini, sepanjang bulan September hingga November 1945, pecah ledakan revolusi sosial di sejumlah daerah. Di beberapa tempat, ledakan revolusi sosial yang terjadi pada masa yang sering disebut sebagai periode bersiap ini kerap diwarnai insiden kekerasan. Tidak ada batas yang jelas. Periodenya bisa dianggap sebagai periode di mana hukum dan peraturan yang menyangkut kehidupan masyarakat, katakanlah, terutama orang sipil, itu tidak tegak, tidak bisa melindungi masyarakat. Kalau masyarakat orang penduduk Indonesia asli tentu dalam situasi yang cukup baik mereka, karena mereka dalam keadaan sosial ekonomi yang boleh bilang begitu-begitu aja. Tapi bagaimana masyarakat yang berkemampuan, yang memiliki aset, kekeluargaan yang cukup besar, terutama adalah orang asing. Dalam persoalan ini, orang-orang Belanda yang sebelumnya adalah sebagai penjajah, ya, itu sudah dikategorikan sebagai musuh, sebagai orang-orang yang ingin mempertahankan kedudukannya dengan status sosial dan budaya yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu menimbulkan gejolak baru. Hal yang tidak bisa diterima oleh interpretasi sebagai bangsa yang merdeka. Kalau ini berlanjut, maka kita memasuki turbulensi sosial politik yang kacau. Selama periode bersiap, di beberapa kota di Pulau Jawa banyak orang Belanda, Indo-Belanda, dan warga dari kalangan etnis dan suku tertentu menjadi sasaran aksi pembunuhan. Sineas Belanda, Pia van der Molen, dalam film dokumenternya yang berjudul Het Archief van Tranen atau Arsip Air Mata misalnya, melukiskan sejumlah warga sipil Belanda di kota Surabaya, Jawa Timur, dibunuh selama masa bersiap ini. Pembunuhan-pembunuhan ini menurut beberapa arsip testimoni tertulis sejumlah saksi mata dan wawancara yang dilakukan Pia van der Molen terhadap sejumlah saksi terjadi di beberapa tempat. Di antaranya, di sebuah bangunan di kawasan Simpang Societet di kota Surabaya. Op 22 oktober 1945, tegen 8:30 in de ochtend, werd ik door de PRI, die gehoord had dat ik in het bezit was van een Nederlandse vlag, gearresteerd en naar het gebouw van de Simpang Club overgebracht. Ik kon nauwelijks mijn ogen geloven toen ik zag op welke beestachtige wijze de slachtoffers werden afgemaakt. Pengangkutan FWI, orang-orang interneran itu dari tempat mereka itu tinggal sementara sebagai interneran, kemudian ke pelabuhan. Sempat terjadi peristiwa di mana ada 3 truk diserbu rakyat dan dibakar. Itu termasuk orang tua dan anak-anak. Artinya balas membalas ini
tentu saja terjadi. Tentara Inggris datang, ya kan? Tentara Belanda datang, tentu mereka akan brutal juga. Sejauh ini tidak ada angka pasti berapa jumlah orang yang tewas dibunuh selama periode bersiap. Sejumlah sumber menyebut jumlahnya mencapai ribuan orang. Tragedi kemanusiaan yang terjadi pada masa periode bersiap hingga kini masih menjadi topik yang sensitif untuk dibicarakan, baik di Belanda maupun Indonesia. Ya, saya pikir topik bersiap sangat sensitif di Belanda. Tidak untuk semua orang Belanda, tapi untuk community, Indische community. Itu orang macam-macam, tidak cuma orang Indo, tapi juga orang, ada orang Maluku, ada orang Manado, ada orang Cina, ada orang Belanda yang pernah tinggal di sini waktu masa kolonial. Dan ada dalam community ini yang pikir begitu, yang pikir kami tidak usah cuma memaafkan, untuk apa Indonesia yang harus memaafkan untuk bersiap. So, jadi ada orang begitu. Tapi tidak semua orang Belanda, karena tidak mayoritas orang Belanda tidak tahu tentang sejarah kolonial. Negara Indonesia bukan sebuah negara yang sempurna ketika beberapa tahun setelah dia merdeka. Harus kita akui, karena kita negara baru. Orang-orang ketika pas merdeka, ketika 17 Agustus 45 dikumandangkan lalu merasa bangsa sebagai bangsa yang merdeka, itu pastinya ada sebuah euforia bahwa kita menjadi bangsa yang merdeka, kita bisa apapun pada waktu itu. Apapun itu dimaknai oleh rakyat itu sebagai bisa melakukan apapun. Bisa melakukan segala upaya yang ingin dilakukan untuk menguntungkan mereka. Padahal pada waktu itu harusnya ada hukum. Di sini kita melihat bahwa hukum yang berlaku, pemberlakuan hukum yang berlaku dari pihak pemerintah Indonesia pada waktu itu belum kuat mengakar kepada rakyat setempat. Sebagai sebuah negara baru, saya pikir itu sebuah keniscayaan. Berbagai insiden pembunuhan terhadap sejumlah warga sipil, baik yang dianggap sebagai pendukung penjajahan maupun yang dituduh sebagai pendukung kemerdekaan Indonesia, selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia adalah fakta sejarah yang harus menjadi bahan perenungan. Karena dengan berkaca secara jujur pada sejarah, kita bisa terus belajar menjadi lebih baik. Metro TV, knowledge to elevate.